الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا شهر رمضان بنعمة الصيام ففضل أيامه على سائر الأيام وضاعف فيه الأجور والإنام وشرع في نهاره الصيام وفي لياله القيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الأعلم علم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رسول السلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. جماعه yang dimuliakan, marilah kita tingkatkan ketakwaan kehadirat Ilahi dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan semua larangannya, mengikhlaskan setiap amal. Semoga kita dilimpahi taufik dan hidayah, diperkukuhkan iman, mengabdikan diri semata-mata kepada Allah yang Maha Esa. Mimbar akan memperdengarkan khutbah bertaluk Ramadan, amalan terpuji, luhur berkati. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 277. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus shalata wa aatuuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bermaksud, sesungguhnya mereka yang beriman, mengerjakan amalan soleh, mendirikan solat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Mereka tidak bimbang perlakunya sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Amalan terpuji ialah amalan baik yang berperanan besar dalam menjamin kesejahteraan hidup setiap Muslim, baik ketika berada di dunia, begitu juga ketika berada di akhirat. Ayat 277 surah Al-Baqarah menyatakan bahawa mereka yang beramal soleh akan mendapat ganjaran pahala. Mereka tidak gusar dan tidak bimbang apabila ditimpa bencana, dan tidak akan takut pada hari manusia menjadi resah dan gundah, menanti giliran hisab di mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin yang dirahmati Allah, kita sedang berada dalam bulan yang penuh keberkatan serta limpahan rahmat. Pintu pengampunan yang terbuka seluas-luasnya, mimbar memperingati seluruh umat untuk melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan pengharapan, berpandukan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu junnah, fala yafuth wa la yajhal, wa imrun qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun man watay." Bermaksud, puasa adalah perisai, maka janganlah berkata keji dan jangan melakukan dosa. Jika ada orang yang mengajak bergaduh atau mencaci maki, maka ulangilah ucapan, "Saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa." Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis yang seumpama menurut riwayat Imam At-Tirmizi menguraikan lafaz as-siyam junnah minan nar, bermaksud puasa adalah perisai daripada api neraka, memperkukuhkan hujah betapa tingginya kedudukan ibadah puasa yang sewajibnya dilaksanakan dengan penuh keimanan dan pengharapan untuk memperoleh perisai daripada azab api neraka. Ramadan merupakan bulan yang dapat menghidupkan akhlak mulia melalui tarbiyah amalan kebaikan. Puasa mendidik umat untuk sentiasa mensyukuri nikmat dan hidup berkasih sayang sesama insan. Kelaparan yang dirasai ketika berpuasa semoga menginsafkan diri kita akan tetap
yang dilalui oleh mereka yang berada dalam kesusahan. Melalui keinsafan tersebut, semoga akan bertunas rasa belas dan ihsan untuk bersedia berkongsi rezeki dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahi kepada kita yang berada dalam kesusahan. Memberi makan kepada manusia merupakan amal makruf yang amat mudah dilakukan, namun tidak semua orang terbuka pintu hati mampu melakukannya. Meskipun dalam kalangan orang-orang yang telah dilimpahi dengan rezeki mewah yang melimpah ruah, kerana itu Allah Subhanahu wa taala amat menggalakkan amalan memberi makanan kepada orang-orang yang memerlukan dilakukan dengan penuh keikhlasan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala melalui ayat 12 hingga 16 surah Al-Balad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma adraka mal aqaba fattu raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah. Bermaksud, dan tahukah kamu apakah amalan menempuh jalan yang sukar? Antara amalan itu bagi orang yang mampu ialah memerdekakan hamba abdi, atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau kepada orang miskin yang terlantar di atas tanah, yakni fakir. Selain daripada menghidupkan solat dan bacaan Al-Quran serta bersedekah harta dan wang ringgit kepada mereka yang memerlukan, amalan-amalan seperti memberi makanan kepada jiran tetangga, mendoakan keluarga dan rakan tamlan termasuk dalam amalan terpuji. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan mafhumnya, apabila kamu memasak lauk pauk, maka perbanyakkanlah kuahnya, kemudian lihatlah ahli jiran kamu dan berikanlah kepada mereka. Apa yang tergantung dalam hadis tersebut mengingatkan kita mengenai tradisi amalan murni masyarakat Melayu pada suatu ketika dahulu, dan wajar terus dihidupkan kerana bertepatan dengan amalan makruf yang diajarkan oleh agama. Jemaah yang dirahmati Allah, saban tahun kita mendengar berlaku perbuatan pembaziran makanan. Kajian pada tahun 2023 menganggarkan sebanyak 44% daripada kutipan bahan buangan adalah dari sisa makanan. Angka ini jelas menggambarkan sikap manusia yang tidak insaf dan tidak bersyukur. Ingatlah peringatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat tegas melarang perbuatan membazir dengan melibatkan pelakunya sebagai saudara syaitan. Oleh itu, hindari daripada mengikut nafsu dengan tidak melakukan perbuatan membazir yang akan mencacatkan keberkatan amalan di samping merencatkan kurniaan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ambillah iktibar akan penderitaan yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita yang berada di bumi Al-Aqsa ketika ini. Terpaksa mengisar makanan haiwan ternakan untuk membuat roti kerana ketiadaan tepung gandum. Pelbagai saluran media menandakan keadaan kebuluran yang kian meruncing yang dihadapi oleh lebih 700 ribu rakyat Palestin yang menghadapi risiko kehilangan nyawa akibat sekatan bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh perbuatan kejam rajim Israel yang zalim terhadap mereka. Menghadapi keadaan ini, mimbar menyeru kepada umat agar mengambil pengajaran dan peringatan. Antara pertama, menghidupkan bulan Ramadan dan menghayati ibadah puasa dengan menggunakan setiap peluang yang ada, memberi sepenuh masa untuk melakukan amal kebaikan, beramal soleh seperti menggandakan amalan sunnah, bertadarus dan tadabbur Al-Quran, serta memperbanyakkan sedekah membantu mereka yang dalam keadaan
Kedua, rancang dan kawal hidangan berbuka puasa dan hidangan bersahur secara sederhana agar tidak berlaku pembaziran makanan, perbuatan yang dikeji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terpengaruh dengan iklan-iklan para peniaga yang bertujuan mengauk keuntungan, menjadikan ibadah berbuka puasa sebagai pesta makanan dan pesta menjamu selera untuk memenuhi nafsu. Dan ketiga, mengekang diri daripada perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mengeluarkan kata-kata berunsur fitnah, dusta, memaki, mengeji sama ada melalui percakapan atau penulisan di media sosial. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa rafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، فاستغفروه إنه هو